Nggak ada setelannya mana. Ada yang tahu nggak? Bukan laptop yang lama sih. Ada yang biasanya setelannya di sini. Setelan apa, Pak? Yang untuk tampilan aninya. Kan biasanya ada aninya, Pak. Oh. Iya. Kan sebenarnya keluar, cuma nggak keluar ini. Udah, pangsan apa ya? Nah, ini. Nah. Tadi. Nah. Lagi, sekali lagi. Biar sini muncul juga. Itu. Ini dipilih. Ini dipilih dua-duanya. Dua duplikat. Ya, duplikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan. Kita masuk dalam kitab Syarah Al-Usul Tsalatsah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di matanya qala al-musannif rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. I'lam, i'lam artinya berilmulah, atau kalau bahasa yang lain berilmulah. Ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Rahimakallah itu adalah ungkapan untuk menunjukkan semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, baik yang akan datang maupun yang telah lalu. Itu makna rahimakallah. Makanya selalu kita menyebutkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya yang dahulu maupun yang akan datang. Annahu, sesungguhnya, yajibu, wajib, alaina, bagi kami, bagi kita, ta'allum, mempelajari, arba'i masail, empat masalah, empat perkara. Al-mas'alatul-ula, masalah yang pertama yang harus kita pelajari adalah huwa ma'rifatullah, adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Jadi ini yang harus kita ilmui. Sebenarnya kewajiban bagi kita berilmu itu adalah tentang tiga ini. Berilmu tentang Allah, berilmu tentang Rasulullah SAW, dan berilmu tentang agama Islam dengan dalil-dalilnya. Yang kedua, al-mas'alatus tsaniyah, yang harus kita juga ketahui, al-amalu bihi, mengamalkan ilmu tersebut. Jadi bukan hanya sekedar teori, tetapi juga adalah dipraktekkan. Al-mas'alatus tsalitsah, yang ketiga yang harus kita ketahui adalah dakwatu ilaihi. Setelah kita berilmu, setelah kita mengamalkan, kita harus mendakwahkan. Ini kewajiban, kewajiban bagi kita untuk mendakwahkan tiga tadi, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat yang harus kita ketahui adalah as-sabru 'alal adzabi, bersabar. Bersabar dalam gangguan yang menimpa. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Ini dalil empat perkara yang harus kita berilmu. Sebagaimana disebutkan wal asr, demi masa. Jadi Allah bersumpah dengan waktu,
Kalau Allah bersumpah dengan makhluk, ini menunjukkan adalah perkara yang sangat penting. Dan yang kedua, Allah bersumpah dengan makhluk itu adalah boleh. Yang tidak boleh adalah makhluk bersumpah dengan nama makhluk, itu yang tidak boleh. Makhluk bersumpah dengan makhluk tidak dibolehkan. Tapi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, itu adalah boleh bagi Allah. Karena bukan hanya wal asar, wal fajar, wal layalin asar, was samsi wa duhaha, wal qamar idza talaha, itu Allah bersumpah dengan makhluk. Wan najmi idza hawa, wadz dzariyati dzarwa. Itu semuanya Allah bersumpah dengan nama makhluk. Dan itu adalah boleh bagi Allah. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya betul-betul manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu belum dikatakan dia beriman itu sebelum dia berilmu. Maka orang sebelum itu beriman itu harus berilmu dulu. Berilmu, maka disebutnya illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang memiliki ilmu tentang keimanan. Itu yang harus dia ketahui. Yang tidak akan pernah rugi orang-orang yang berilmu tentang aman, tentang keimanan, berilmu tentang Allah, berilmu tentang Rasulnya, berilmu tentang malaikat, berilmu tentang kitabnya, berilmu tentang yaumul akhir, dan berilmu tentang takdir al-qada wal qadar. Dan yang kedua, orang yang tidak pernah rugi, wa amilus shalihat, orang yang mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui tentang keimanan. Dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalil, itu tidak akan pernah rugi. Makanya kalau kita sholat dengan ilmu, itu berbeda dengan orang yang sholat tanpa ilmu. Kemudian yang ketiga, wa tawasso bil haq, nasihat menasihati dalam kebenaran, artinya di sini adalah dakwah. Wa tawasso bis sabar, dan nasihat menasihati dalam kesabaran, yaitu bersabar atas semua ilmu tentang keimanan, amal, dakwah, itu semuanya harus sabar. Karena dakwah itu apa namanya, semuanya harus dibutuhkan kesabaran. Itu nanti akan dijelaskan tersendiri. Qala Asy-Syafi'i, ini kita masih dalam matan ya. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Rahimahullahu tadi artinya apa? Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya yang dahulu maupun yang akan datang. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Law ma anshallallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan bagi manusia satu argumentasi, satu hujjah, ya kan, satu alasan selain ayat ini, selain surah Al-Asr ini, lakafathum, maka itu sudah cukup bagi mereka. Artinya apa? Seandainya Allah tidak menurunkan selain dari surah Al-Asr ini saja, sebenarnya surah Al-Asr ini sudah cukup bagi kita. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Wa qala Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari berkata rahimahullahu taala, beliau menyebutkan dalam babnya, dalam kitabnya di Al-Jami' As-Sahih, babul ilmi qabla al-qaul al-amal. Bab tentang ilmu sebelum berkata dan sebelum beramal. Artinya apa? Kita harus punya ilmu dulu sebelum kita berkata, sebelum kita beramal, itu harus dengan ilmu. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah, adalah fa'lam, berilmulah. Berilmulah kalian. Apa yang harus kalian ilmui? La ilaha illallah. Kalian harus berilmu tentang la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampunan dari dosa-dosamu. Maksudnya amal, berilmu dan beramal. Fa bada'a bil ilmi, maka beliau Al-Imam Al-Bukhari dengan dalil ini, fa bada'a bil ilmi qabla, dengan ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Ini ada al-usul yang kita sebutkan, bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bismillahirrahmanirrahim ini ada dua perkara yang perlu diperhatikan berkaitan dengan bismillah. Yang pertama adalah apa?
Kita disyariatkan, disunnahkan untuk kita mengucapkan basmalah di dalam semua perbuatan kita. Di dalam semua perbuatan kita. Apapun perbuatan kita, ketika ingin menulis, maka hendaknya didahului dengan bismillah. Makanya para ulama dalam semua kitab-kitabnya itu selalu diawali dengan bismillah. Kitab apa saja. Ya. Baik itu kitab nahu, kitab akidah, kitab fikih, semuanya diawali kitabnya dengan bismillah. Ini adalah apa? Dalam rangka untuk ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk ittiba kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu selalu diawali dengan basmalah. Ini adalah disunahkan bagi kita untuk mengucapkan basmalah pada saat membuat tulisan, tulisan apa saja. Anda pengin menulis apa saja hendaknya diawali dengan basmalah. Anda pengin mengucapkan hendaknya diawali dengan basmalah. Pengin apa saja, ya kan? Berbuat, membuka laptop, bismillah. Ya kan? Anda pengin makan, bismillah. Anda pengin keluar dari rumah, bismillah. Semuanya diawali dengan bismillah. Maupun bekerja, bekerja apa saja, maka hendaknya diawali dengan bismillah. Dalil yang menunjukkan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu kalamin aw amrin dzibanin la yubda la yuftahu bi dzikrillah fa huwa abtar. Setiap ucapan atau perkara penting yang tidak dibuka dengan zikir, maka apa? Maka amalan itu adalah terputus. Walaupun hadis ini adalah hadis yang dhaif, kita tidak menggunakan hadis yang dhaif karena ada hadis yang dhaif banyak sekali. Kullu amrin dzibanin la yubda fihi bi bismillah fa huwa abtar. Yang semua yang tidak diawali dengan basmalah itu adalah terputus, terputus, terputus. Maksudnya apa? Tidak ada barokahnya yang tidak diawali dengan basmalah. Semuanya itu adalah hadis yang dhaif. Tapi kita tidak berdalil dengan hadis yang dhaif, tetapi semua apa? Kita berdalil bahwa memang Nabi SAW setiap memulai perbuatannya itu selalu diawali dengan basmalah. Dan yang kedua, basmalah ini dalam hal-hal penting Nabi SAW selalu mengawali dengan basmalah. Sebagaimana juga Nabi Sulaiman ketika menulis surat itu juga memulai dengan basmalah. Rasulullah SAW sendiri semua kegiatannya, aktivitasnya, baik dalam menulis, kemudian apa, sahabat ketika menulis hadis diawali dengan basmalah. Sulaiman juga ketika menulis surat pun juga diawali dengan basmalah. Yaitu dalam ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman, yang isinya dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah kita mengucapkan basmalah memang dalam rangka untuk ittiba kepada para nabi dan rasul, semuanya diawali dengan basmalah. Dan yang ketiga, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua tulisan-tulisannya, semua tulisan-tulisan beliau, surat kepada raja-raja, kepada pembesar-pembesar Quraisy, itu semuanya diawali dengan basmalah. Semuanya diawali dengan basmalah. Di antara beliau menulis surat kepada Raja Romawi misalnya. Raja Romawi juga Nabi SAW mulai dengan basmalah. Ketika seorang utusan membawa surat tersebut kepada Raja Heraklius, Raja Romawi, maka dia mengambilnya dan membacanya. Apa? Bismillahirrahmanirrahim, isi suratnya min Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin, dari Muhammad ibnu Abdullah wa rasulihi ila Herakl azimur Rum. Kepada Raja Heraklius azimur Rum, Raja Romawi atau pembesar Romawi. Tapi ini dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW selalu memulai basmalah. Demikian juga yang keempat. Selain itu banyak para ulama yang membuka tulisan dan buku-buku dengan ucapan basmalah. Hampir semua lah, baik kitab hadis, kitab akidah, kitab fikih, semuanya diawali dengan basmalah. Anda buka kitab apa saja, Anda buka kitab apa saja, itu selalu diawali dengan basmalah. Anda baca Sahih Bukhari, Sahih Imam Bukhari memulai dengan basmalah. Al-Imam At-Tirmidzi memulai hadisnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Imam Muslim, Imam Abu Dawud, semuanya diawali dengan basmalah. Kitab apa saja Anda dapati, kitab Al-Wajiz, kitab Mulakhas Al-Fiqhi, kemudian hadis atau kitab akidah mulai dari Al-Usul Salasa, Kawaidul Arba, kemudian kitab Tauhid, semuanya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim.
Anda pengen menulis juga apa? Menulis skripsi hendaknya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Jangan apa namanya skripsi Bismillah, kemudian Anda pengen tesis atau doktoral, magister misalnya apa namanya, semuanya diawali dengan basmalah. Kalau Anda seorang Muslim, ya kan? Supaya apa? Anda mendapatkan barokah dari tulisan-tulisan yang Anda tulis di dalamnya. Yang kelima, ketika seorang mengucapkan basmalah, maksudnya apa? Kita mengucapkan basmalah itu dalam rangka untuk mencari keberkahan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekaligus kita minta pertolongan. Mudah-mudahan apa namanya kalau kita mengawali dengan bismillah, maka apa mudah-mudahan Allah melancarkan lisan saya dalam menyampaikan. Ketika saya menulis, mudah-mudahan dengan pertolongan Allah tulisan saya ini bisa membawa keberkahan. Saya tidak akan mungkin bisa menyalin buku ini kecuali dengan izin dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah apa? Kita memulai kegiatan aktivitas kita itu dengan basmalah. Anda pengin ceramah, awali dengan basmalah. Khutbah, awali dengan basmalah. Apapun kegiatan itu adalah diawali dengan basmalah. Semoga urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab memulai dengan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita mempelajari empat perkara. Nah, sebelum menyampaikan apa yang hendak disampaikan, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendoakan, ya namanya i'lam itu adalah bentuk doa, rahimakallah itu adalah doa. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendoakan kepada setiap yang membaca buku ini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Kemudian apa? Sesungguhnya Allah mewajibkan bagi kita untuk mempelajari empat perkara. Empat perkara tersebut itu adalah al-ilmu, ilmu, amal, dakwah dan sabar. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Asr tadi, di apa namanya dalil yang menunjukkan adalah surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Artinya apa? Semua orang siapapun dia, mukmin, kafir, siapapun itu pasti akan mengalami kerugian. Manusia manapun, laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa, mereka semuanya itu adalah dalam kerugian. Siapa yang tidak rugi adalah apa? Yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang beriman. Ya. Artinya orang-orang yang beriman atau sama dengan orang-orang yang berilmu, karena sebelum kita beriman itu harus berilmu dulu. Anda pengen beriman kepada Allah, Anda harus punya ilmunya tentang Allah. Anda pengen apa namanya beriman kepada Rasulullah, maka juga Anda harus punya ilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda pengen belajar apa saja itu harus punya ilmunya. Baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, ilmu agama itu juga adalah apa? Harus punya ilmunya. Demikian juga yang kedua adalah orang yang beramal saleh, dan yang ketiga adalah saling menasihati dalam kebenaran atau berdakwah dan sabar. Inilah perkara yang menjadi landasan sebagaimana disebutkan dalam matan tersebut. Yaitu adalah apa? Wa huwa ma'rifatullah, dia harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang pertama kali yang harus dia ketahui adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Man arafallah arafa nafsa. Siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia pasti mengenal dirinya sendiri. Jadi orang yang tidak mengenal dirinya sendiri berarti dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah wa ma'rifatu nabiyyihi, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah mengenal agama Islam dengan dalil. Artinya apa? Semua ilmu harus punya sumbernya, harus punya landasan ilmunya. Harus punya dasar ilmunya. Jadi bukan kita mengucapkan, tidak, memang harus ada dalil. Harus ada sumbernya. Apapun itu, apapun yang kita ucapkan itu harus punya ilmu. Nah, apapun perbuatan yang kita lakukan pun juga harus disertai dengan ilmu. Karena orang yang apa namanya berilmu itu kan artinya dia mengikuti SOP, ya kan? SOP dari
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita melakukan salat, berilmu dengan salat, maka apa? Kita telah mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan Allah Subhanahu wa taala pasti akan senang. Allah cinta kepada hamba yang mengikuti perintahnya. Demikian juga Rasulullah SAW juga senang, cinta kepada orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Coba kalau ada orang sholat tidak sesuai dengan perintah dari Allah, tidak sesuai dengan perintah dari nabinya, maka apa? Justru kemurkaan kepadanya. Sebagaimana kita di dunia seorang atasan, bawahan tidak mengikuti perintah atasan, bawahannya ya sudah. Di sana ini tiap hari dibully, di apa ya kan? Nah, oleh atasannya. Artinya apa namanya, itu di dunia, apalagi berkaitan dengan agama, berkaitan dengan syariat. Dan jangan fobi dengan dalil, jangan takut dengan dalil. Ketika ditanya mana dalilnya, sedikit-sedikit ditanya dalil, sedikit ditanya kok dalil, ya kan? Apa namanya, itu jangan takut. Sebab apa? Kalau orang kita beramal sesuai dengan dalil, itu kan tenang. Kita itu disuruh berhusnudzon. Nah, disuruh berhusnul, masa ustaz kiai enggak punya dalil, ya, kan lucu. Ya. Jadi mereka apa namanya, kalau kita tanya, mereka kalau ditanya dalil, masa apa namanya, syekh kok ditanya dalilnya, ya mesti dia punya dalil. Ya. Cuman caranya, ya apa namanya, mereka melakukan baru cari dalil. Kalau kita apa? Kalau kita itu berbuat harus dengan dalil. Jadi bukan membenarkan perbuatan kita, tapi apa? Kita harus apa namanya, harus punya dalil sebelum kita berbuat. Ilmu itu adalah ibadah yang sangat agung. Terlalu banyak dalil yang menjelaskan tentang agungnya ilmu, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kita belajar, kita harus sadar bahwasanya menuntut ilmu itu adalah ibadah. Ilmu itu adalah ibadah. Ini yang harus kita tekankan pada diri kita, bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah. Sebagaimana kita apa? Mengerjakan sholat. Nah, kita mengerjakan sholat karena ada ilmunya. Maka demikian juga orang yang berilmu. Thalabul ilm itu adalah kewajiban. Ya kan? Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Ibadah itu, menuntut ilmu itu adalah ibadah. Jadikan menuntut ilmu itu sebagaimana Anda mengerjakan sholat, sebagaimana Anda berpuasa Ramadan, sebagaimana Anda mengeluarkan zakat bagi yang mampu, sebagaimana Anda juga melakukan ibadah haji. Ya. Maka hendaknya kita serius dalam mengerjakannya. Ketika kita membaca Al-Quran, maka hendaknya kita serius membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran sambil nonton drakor yang nggak Al-Quran kok dibarengi dengan drakor, Al-Quran dibarengi dengan game, itu tidak akan pernah. Itu adalah apa? Tidak akan, itu bukan orang yang serius namanya. Ketika kita bersedekah, maka hendaknya kita serius dalam bersedekah. Demikian juga ketika menuntut ilmu, hendaknya dengan serius dalam menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Tapi ini harus dikatakan bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Cuma nanti ilmu apa yang harus kita pelajari. Setiap orang yang menuntut ilmu, sejatinya dia mencari sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah cinta dengan ilmu tersebut, oleh karenanya Allah menggandengkan persaksian. Ini termasuk keutamaan. Allah menggandengkan persaksian orang-orang yang berilmu dengan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menggandengkan persaksian dirinya Allah dengan persaksian orang yang berilmu, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia. Nah, demikian juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Jadi di sini apa? Allah menggandengkan persaksian keesaannya dengan malaikat dan juga ulul ilmi, yakni para ulama. Ini adalah sebagai hujah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan bahwa Allah itu adalah esa, Allah itu adalah tunggal, Allah itu adalah satu. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah diperintahkan untuk meminta tambahan melainkan hanya tambahan ilmu.
Jadi kalau kita minta tambahan, mintalah tambahan ilmu. Nah, jangan minta tambahan dunia. Jangan minta tambahan dunia, minta tambahan ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini juga selalu kita minta, wa qur rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Dan Rasulullah SAW tidak pernah diperintahkan untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Demikian juga Ibnul Buwarok juga berkata, wala a'lamu badan nubuwa daraja afdal min basil ilmi. Itu kata Ibnul Buwarok, seorang tabi'in. Aku tidak mengetahui ada satu perkara yang lebih baik kedudukannya setelah kenabian daripada menyebarkan ilmu. Tentunya kalau orang bertanya, ilmu apa yang dimaksud? Ilmu apa yang diinginkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis? Ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Qur Rabbi zidni ilman. Terus ilmu apa yang kita minta tambahan? Ini adalah pertanyaan, ilmu apa yang dimaksud dalam Al-Quran dan ilmu apa yang dimasukkan dalam hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ada namanya ilmu dunia, nanti ada namanya ilmu agama. Adapun ilmu dunia itu terbagi menjadi tiga. Nah, ditinjau dari sisi hukumnya, ilmu dunia ditinjau dari sisi hukumnya terbagi menjadi tiga. Ada ilmu dunia yang fardu ainin dan fardu kifayah. Ada yang hukumnya fardu ain. Fardu ain itu adalah wajib bagi setiap orang. Kalau kifayah itu adalah cukup sebagian orang yang mempelajarinya dan gugur kewajiban yang lain. Ilmu dunia memang termasuk ilmu yang sangat penting. Tidak ada semua manusia itu pasti mengatakan bahwa ilmu dunia itu sangat penting. Karena kita tahu bahwa agama Islam bukan hanya berbicara tentang masalah syariah saja, dan setiap orang itu butuh tentang ilmu apa saja yang berkaitan dengan dunia, baik ilmu kedokteran, ilmu politik, ya kan? Ilmu politik, ilmu peperangan, sebenarnya apa saja ilmu berkaitan dengan dunia, persenjataan, teknologi, Anda belajar kimia, Anda belajar farmasi, Anda belajar biologi, Anda belajar sospol, sosial politik, ekonomi, kemudian hukum, sastra dan sebagainya. Maka itu adalah sangat dibutuhkan. Ilmu itu adalah memang sangat dibutuhkan. Jika ada orang yang ditunjuk oleh penguasa, jadi kalau Anda memang ditunjuk oleh penguasa, maksudnya diutus oleh negara untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berat tersebut, Anda dikirim ke luar negeri oleh negara, diutus oleh negara, maka mempelajarinya itu hukumnya adalah fardu ain. Hukumnya itu adalah fardu ain. Kalau memang Anda memang ditugasi oleh negara, Anda mempelajari, Anda dikirim ke Cina, negara Indonesia mengirim Anda ke Cina untuk belajar ilmu tertentu di Cina, Anda dikirim ke Amerika untuk mempelajari ilmu, maka itu adalah fardu ainin. Itu adalah wajib ain bagi Anda yang diutus. Maka hukumnya itu adalah fardu ain. Jika telah cukup orang yang mempelajarinya dan banyak orang yang mempelajarinya, maka hukumnya menjadi fardu kifayah. Kalau itu tidak diperintahkan oleh negara, Anda mempelajari, maka mempelajarinya adalah fardu kifayah. Ada orang masuk sospol, ya sudah, berarti bukan kewajiban Anda. Anda sudah gugur kewajiban karena ada orang sudah masuk di sospol. Ada orang masuk ekonomi, ya berarti Anda tidak berdosa. Kenapa? Karena sudah ada yang masuk ke fakultas ekonomi. Jadi semua ilmu-ilmu dunia itu kita tidak mengingkari. Tidak ada satupun. Yang kedua, hukum dunia itu, ilmu dunia itu ada yang hukumnya mubah. Mubah itu adalah ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat. Apa saja yang mendatangkan manfaat itu adalah apa? Itu termasuk perkara yang mubah. Anda mengawinkan silang antara mangga dengan jambu, ya kan? Pohon mangga dengan pohon jambu Anda silangkan. Silakan kalau Anda menyilangkan apa jeruk dengan kates Anda silangkan, ya silakan. Ya kan? Bagi yang peternakan, Anda mengawinkan silang sapi Bali dengan sapi Brahma, sapi Limousin atau sapi Belgia atau sapi manapun New Zealand atau Australia,
kemudian Anda kawinkan, silakan. Itu adalah boleh. Ilmu-ilmu seperti ini adalah boleh, ya kan? Kemudian yang ketiga, selama itu mendatangkan manfaat bagi manusia. Anda mau mengawinkan apa namanya, mau silangkan pete dengan jengkol, ya silakan. Nanti jadinya apa, ya kan? Nah, itu silakan, ya kan? Kan sekarang sudah ada bebek dengan entok kawin. Nanti jadi bebeknya ada nama tersendiri. Entok dengan bebek. Oh, bentok. Kemudian ilmu dunia ada yang haram. Ada yang haram, seperti ilmu-ilmu dunia yang diharamkan untuk dipelajari. Anda belajar ilmu judi, nah, supaya Anda bisa berjudi ke mana, ilmu judi, ilmu meramal, ramalan bintang dan sebagainya. Anda maka apa namanya, ilmu sihir. Nah, itu adalah ilmu yang haram. Ilmu sihir, ilmu tentang perdukunan, santet, guna-guna, ilmu hipnotis untuk menghipnotis orang, gendang, ya kan? Kemudian apa namanya, semua ilmu-ilmu ini itu adalah ilmu yang haram. Nah, tidak boleh kita mempelajarinya. Adapun yang kedua, ilmu agama. Ilmu agama itu terbagi juga menjadi tiga. Ada yang fardu ain. Fardu ain itu adalah ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Apa? Semua ilmu yang harus diketahui oleh seorang hamba dalam menjalankan aktivitas keagamaannya. Kalau Anda pengen sholat, Anda harus berilmu tentang sholat. Anda pengen puasa Ramadan, Anda harus punya ilmunya tentang puasa Ramadan. Anda pengen mengeluarkan zakat, Anda harus punya ilmunya. Itu adalah fardu ain. Bagi mereka yang melakukan ibadah haji, itu harus pelajari tentang haji. Dia harus belajar tentang haji, dia harus berilmu. Jadi bukan hanya sekedar daftar haji kemudian berangkat, tapi dia punya kewajiban adalah untuk apa? Berilmu tentang ibadah haji. Ibadah haji, supaya dia melakukan ibadah haji sesuai dengan ilmu. Imam Ahmad berkata, wa yajibu ayatluba minal ilm ma yakumu bihi dinuhu. Wajib baginya menuntut ilmu yang dengannya dia bisa menjalankan agamanya. Ini adalah perkataan Imam Ahmad. Maka dikatakan kepada beliau, fakullul ulum, fakullul ilm yakumu bihi dinuhu, semua ilmu untuk menegakkan agamanya. Kemudian beliau berkata, al fardu alladhi yajibu fi nafsihi la budda lahu min talabihi. Apa kewajiban yang wajib dirinya untuk melakukannya, maka dia harus menuntutnya. Seperti kalau Anda pengin salat, ya Anda harus tahu tentang salat, ya kan? Anda pengin zikir, maka Anda harus Anda punya ilmunya tentang zikir. Sehingga apa, ketika Anda punya ilmunya tentang zikir, maka apa, Anda berzikir sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya, bukan zikir yang tidak mengikuti aturan, tidak mengikuti apa namanya, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Anda pengin bersolawat, Anda harus punya ilmunya tentang solawat. Jadi jangan membuat solawat tersendiri, jangan membuat solawat sendiri. Karangan Nabi SAW itu sudah cukup, itu sudah terbaik. Jangan Anda mengatakan apa, jangan karangan manusia, solawat tentang karangan manusia Anda buat, sehingga apa, seolah-olah menganggap bahwa solawat buatan manusia itu lebih baik daripada karangan dari Nabi SAW. Semua solawat yang tidak sesuai dengan tuntunan dari Nabi, tidak didasari dengan ilmu, maka solawat itu sudah pasti tertolak, sudah pasti tidak diterima. Seperti apa contohnya? Beliau mengatakan, allati la yasau jahluhu salatuhu wa siyamu. Jadi seseorang yang tidak boleh tidak, dia harus tahu adalah ilmu tentang solatnya dan ilmu tentang puasanya. Kalau Anda pengen solat, ya harus Anda harus punya ilmunya tentang solat. Ini adalah fardu ain. Contoh ilmu fardu ain yang lain adalah ilmu-ilmu tentang dasar-dasar akidah. Anda harus tahu dasar-dasar akidah, termasuk kitab al-usulus salasah. Anda harus tahu. Ini adalah dasar-dasar akidah. Anda juga harus tahu tentang rukun-rukun Islam. Arkanul Islam ada 5. Arkanul Iman ada 6. Ini harus tahu, Anda harus tahu semuanya. Dan hukum mempelajari ilmu ini adalah fardu ain. Fardu ain artinya wajib bagi setiap orang. Kita harus tahu siapa Rabb kita yang harus kita ibadahi.
Kita juga harus tahu secara dasar siapa nabi kita yang kita teladani. Siapa nabi kita yang kita teladani? Kita juga harus berilmu tentang apa? Salat, ya kan? Ilmu tentang wudu, ilmu tentang kalau Anda tayamum, Anda mandi. Anda harus tahu tentang ilmunya semuanya. Mengusap khub, mengusap sorban, ya kan? Itu semuanya Anda harus punya ilmunya. Demikian juga ketika melakukan ibadah haji, semuanya harus dengan ilmu. Secara umum, semua hal yang hendak kita lakukan, maka kita harus tahu ilmunya. Sebagai contoh juga, misalnya apa, tentang seorang yang hendak berdagang, maka dia harus tahu tentang ilmu perdagangan terlebih dahulu sebelum dia masuk pasar. Karena para ulama sebenarnya mensyaratkan dalam perdagangan itu harus punya ilmu. Punya ilmu tentang perdagangan. Sebab kalau dia tidak punya ilmu tentang dagang, maka dia pasti terjerumus ke dalam riba, terjerumus ke dalam apa? Kezaliman, terjerumus dalam goror, ketidakjelasan dalam jual belinya, ya kan? Artinya perkara-perkara yang diharamkan itu akan dia lakukan. Dia akan menjual yang subhat, yang apa namanya, yang subhat, yang haram. Dia akan menjual yang haram, apalagi dia akan menjual yang subhat. Nah, ini makanya harus punya ilmu sebelum dia berdagang. Manakah yang halal, yang dihalalkan dalam perdagangan, atau apa saja yang diharamkan? Dia harus tahu tentang ilmu apa saja yang boleh diperdagangkan, mana saja yang haram diperdagangkan, agar tidak terjerumus ke dalam riba atau larangan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Larangan Allah yang lain. Begitu juga dengan seorang yang hendak menikah. Seorang yang hendak menikah, maka dia harus mengetahui tentang fikih nikah secara dasar. Dia harus tahu apa yang harus dia lakukan ketika dia sudah selesai akad nikah. Selesai akad nikah, apa yang harus dia lakukan? Begitu sudah akad nikah, laki-laki ini akad nikah, dia apa yang harus dia lakukan? Dia harus punya ilmunya. Ketika dia masuk ke kamar istrinya, baru pertama kali masuk ke kamar istrinya, apa yang harus dia lakukan? Itu dia harus punya ilmunya. Jadi jangan tiba-tiba masuk kamar, ya ini pakaian kotor saya sebulan, tolong dicucikan. Nah, itu kan mosok baru nikah sudah minta istrinya minta dicucikan pakaian. Tiba-tiba masuk kamar dia mengatakan, wah ini makanan semua yang di luar gak doyan, tolong dimasakkan ini. Ya kan, ini adalah gak punya adab. Gak punya adab. Dia harus punya ilmunya apa yang harus dia lakukan. Ini dia harus mengetahui paling tidak fikih dasar, fikih nikah secara dasar. Seseorang yang hendak menjatuhkan cerai kepada istrinya pun juga harus punya ilmu. Jadi jangan cerai. Gampang mengucapkan kata cerai, ternyata dia menceraikan istri dalam kondisi haid. Padahal menceraikan istri dalam kondisi haid itu adalah cerai yang haram. Seorang suami itu adalah termasuk haram menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Dia habis kumpul dengan istrinya, habis mencampuri istrinya, habis mencampuri dia mengatakan, kamu saya cerai. Gampang sekali, itu kan haram hukumnya. Baru aja dia melakukan hubungan suami istri, habis itu dia mengucapkan kata cerai. Ini adalah apa? Ini adalah hukumnya adalah haram menjatuhkan cerai, karena dia habis mencampuri. Ini namanya apa namanya? Ini namanya tolakun bid'ain. Dalam bahasa fikih namanya tolak bid'ain, tolak yang bid'ah. Yaitu adalah apa? Yutolikaha wahiyah haid, menceraikan istri dalam kondisi haid. Dan yang kedua adalah yutolikaha. Hina yujamilah. Nah, dia menceraikan setelah dia mencampuri istrinya. Makanya dia apa, dalam menceraikan pun juga harus punya ilmu dasar tentang perceraian. Dan sangat menyedihkan bagi sebagian kaum muslimin itu tidak mengetahui sama sekali tentang fikih cerai. Bagaimana cara menjatuhkan cerai, kapan boleh menjatuhkan cerai, bagaimana hukum kelanjutan setelah perceraian. Kenapa? Karena setelah menceraikan ya sudah menceraikan. Anak istrinya enggak dikasih nafkah. Itu berarti dia tidak punya ilmu. Bagaimana itu hukum kelanjutan setelah perceraian dan bagaimana cara rujuk dari perceraian. Padahal dengan mudah mereka mengatakan kepada istri mereka, "Kamu saya cerai." Oleh karenanya semua yang hal yang hendak kita kerjakan, kita harus punya
ilmunya. Inilah yang disebut dengan fardu ain. Dan yang kedua adalah fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, contohnya adalah apa? Para ulama yang berfatwa dan wajib baginya mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Karena jika tidak mempelajarinya, maka mereka akan berfatwa tanpa ilmu dan menyesatkan. Karena mereka memiliki kebiasaan menjawab pertanyaan, maka wajib bagi mereka untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berat untuk memahaminya. Jika mereka tidak mempelajari ilmu tersebut, maka tidak dibolehkan bagi mereka memasuki ranah ini. Ilmu-ilmu yang fardu kifayah seperti ilmu mustalah hadis, kita tidak perlu mempelajari ilmu mustalah hadis. Mana ini sahih apa dhaif, itu bukan kewajiban kita. Ilmu usul fikih, Anda tidak perlu mempelajari usul fikih. Ini mana umum, mana khusus, mana am, mana apa mutlak, muqayyad, itu enggak perlu. Cara-cara berfatwa, ijtihad, itu bukan kewajiban bagi, itu namanya fardu kifayah. Cukup bagi yang lain yang mempelajari. Ilmu nahwu pun juga adalah apa? Itu fardu kifayah. Yang ketiga adalah ilmu agama yang berkaitan dengan sunnah mustahab. Ini adalah seperti orang yang bukan mufti, bukan orang yang ahli fatwa, tapi dia hendak mempelajari ilmu usul fikih. Maka itu boleh sunnah baginya. Dia kuliah di fakultas ekonomi, pengen belajar ilmu usul fikih. Iya kan? Anda kuliah di fakultas hukum, kemudian apa? Anda pengen mempelajari mustalah hadis, itu sunnah bagi kalian. Mempelajari nahwu itu adalah sunnah bagi kalian. Bagi mereka yang kuliah di fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas kedokteran, dia belajar ilmu agama, itu adalah belajar tentang mustalah hadis, usul fikih, usul tafsir, tentang perawi-perawi hadis, itu semuanya hukumnya adalah sunnah, bukan kewajiban. Taib, dalil yang menunjukkan adalah Nabi SAW bersabda, innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman wa innama warasu al-ilm. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Inilah yang menjadikan seorang itu bertakwa dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Karena orang yang menuntut ilmu sebenarnya apa? Itu semakin, itu pakai filsafat padi. Padi itu semakin berisi semakin menunduk. Orang yang semakin berilmu itu semakin tawadu. Itu mestinya adalah falsafahnya itu falsafah padi. Kenapa? Karena Allah sendiri menyebutkan ini nama yakhsallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama. Jadi semakin dia punya ilmu, ketakutan dia kepada Allah itu adalah semakin besar. Wallahu ta'ala alam. Saya kira itu karena waktu, aku lu qouli hadza. Astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.